ada satu kasus yang berhubungan dengan jenglot. Seorang pemuda yang memendam sakit hati karena selalu disepelekan dan dianggap remeh oleh teman-temannya. Suatu hari saat dendam yang dia simpan ini memuncak, pemuda ini memutuskan untuk membalas dendam dengan mendatangi orang-orang yang telah menyakitinya. Pemuda ini sempat menceritakan kemarahannya ke paranormal kepercayaan keluarganya. Dia ingin si paranormal ini ngajari dia ilmu kesaktian untuk membalas dendam. "Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik, dan saya melihat..." apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dokter Stefani. Jenglot Seorang dokter forensik dari negara yang sangat saya cintai ini pernah melakukan penelitian terkait DNA dari makhluk yang bernama jenglot. Mengagetkannya, hasil penelitian tersebut membuktikan ada sel DNA manusia pada tubuhnya jenglot. Hormat saya. Kepada dokter forensik yang melakukan penelitian tersebut, kebetulan beliau ini pernah menjadi dosen tamu ketika saya kuliah. Nama dokter forensik tersebut adalah Profesor Jaya Surya Atmaja. Hasil penelitian dari Profesor Jaya tadi akan saya jelaskan di akhir video sebelumnya. Kita bahas ada satu kasus yang berhubungan dengan jenglot. Kasus yang tragis ini berawal dari seorang pemuda yang memendam sakit hati karena selalu disepelekan dan dianggap remeh oleh teman-temannya. Pemuda ini, padahal lahir dari keluarga yang kaya raya dan gak kurang satu apapun. Keluarga si pemuda ini adalah juragan tembakau paling kaya di kabupaten tempat dia tinggal. Tapi justru karena kekayaan keluarganya ini, si pemuda dianggap sebagai anak manja oleh teman-temannya. Dia dianggap anak papi mami yang selalu tercukupi kebutuhannya. Teman-temannya ini sering mengejek Padahal mereka itu iri atas privilege yang dimiliki oleh pemuda ini. Padahal pemuda ini tergolong royal dan juga setia kawan, dan sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Teman-temannya ternyata hanya memanfaatkan kekayaan keluarga si pemuda ini, dan mereka. Juga sering mengucilkan dan mengejek si pemuda ini. Lama-kelamaan, si pemuda ini sadar kalau dia cuma dimanfaatkan oleh teman-teman sekolahnya. Tapi ada satu orang yang benar-benar tulus menjadi sahabatnya, dan sahabatnya itu menjadi temannya tanpa tujuan mengambil keuntungan sedikit pun. Ternyata menjadi anak tunggal dari keluarga yang kaya raya nggak membuat pemuda ini bahagia. Bisnis tembakau milik keluarganya sering mendapat gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan beberapa kali ayah si pemuda ini terkena penyakit aneh yang gak bisa dijelaskan secara medis. Tapi semua itu untungnya bisa diatasi dengan bantuan dari paranormal kepercayaan keluarga mereka. Semua itu dirasakan dan dialami langsung oleh pemuda ini. Dan cobaan yang diterima oleh keluarganya, juga ejekan dan cacian teman-temannya, membuat pemuda ini lama-kelamaan menyimpan dendam. Dalam hati si pemuda ini terbersit kemarahan dan keinginan kuat untuk membalas semua sakit hati yang dia rasakan. Pemuda ini pernah menyampaikan kemarahannya ke sahabatnya. Sahabatnya awalnya cuman hanya menyuruh si pemuda ini buat sabar. Gak usah pedulikan apa kata orang. Toh selama ini semua masalah bisa diatasi. Tapi suatu hari saat dendam yang dia simpan ini memuncak, pemuda ini memutuskan untuk membalas dendam dengan mendatangi orang-orang yang telah menyakitinya. Tapi saat itu sahabatnya melarang. Pemuda ini sempat menceritakan kemarahannya ke paranormal kepercayaan keluarganya dengan maksud dia ingin si paranormal ini ngajari dia ilmu kesaktian untuk membalas dendam, tapi si paranormal lagi-lagi hanya menyuruh si pemuda ini buat bersabar dan berdoa agar dikaruniai kesabaran. Tentu aja si pemuda ini kecewa karena bagi dia, paranormal ini nggak ngasih solusi keinginannya sama sekali nggak dikabulkan. Dan akhirnya pemuda ini mencari jalan keluarnya sendiri. Dia mencari ilmu kesaktian dari sebuah situs di internet. Suatu hari ditemukan jasad seorang laki-laki di sebuah goa yang terletak di pinggir pantai. Jasad laki-laki tersebut ditemukan oleh warga sekitar yang kebetulan melintas. Saat ditemukan, kondisi jasad laki-laki ini hanya mengenakan celana dalam. Tubuhnya sudah mengering, kulitnya berwarna kecoklatan, rambutnya acak-acakan, dan posisinya itu terbaring di goa. Tangannya itu terlipat di depan dada, mirip seperti jenglot warga sekitar segera menghubungi pihak yang berwenang yang kemudian mengevakuasi tubuh pemuda tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pemeriksaan didapatkan, jasad ini berjenis kelamin laki-laki. Dari pemeriksaan gigi, perkiraan usianya antara 20 sampai 30 tahun. Panjang badannya 175 cm, dan ada ciri khas, ada jaringan parut berbentuk garis di perut kanan bawah, dan di bagian punggung ada bercak warna kecoklatan seperti tanda lahir. Ciri-ciri ini sesuai dengan laporan orang hilang. Ada seorang pemuda yang meninggalkan rumah kurang lebih dua minggu yang lalu. Dan sebelum pergi, orang tuanya ini melihat kalau anak laki-laki mereka ini kayak linglung. Dan pada saat pergi, pemuda ini hanya mengenakan kaos hitam dan celana pendek. Tinggi badan pemuda yang dilaporkan hilang ini sekitar 170 cm. Pemuda ini ada riwayat pernah operasi usus buntu satu tahun yang lalu. Dan dia punya tanda lahir di bagian punggung. Waktu diperiksa, kulit jasad laki-laki ini berwarna kecoklatan, mengering, dan ini disebut dengan proses mumifikasi. Jadi, setelah ada makhluk hidup yang mati, tubuhnya pasti akan mengalami proses pembusukan yang disebabkan oleh enzim tubuh dan bakteri. Mumifikasi itu adalah salah satu modifikasi pembusukan yang terjadi pada udara yang panas dan kering. Karena kalau kekurangan cairan, enzim sel, dan juga bakteri di tubuh itu nggak mendapatkan air yang cukup untuk memulai proses pembusukan. Jadi jasadnya akan mengalami pengawetan alami. Ciri-ciri mumifikasi, tubuhnya akan kurus kering, kulit yang mengeriput, kecoklatan, dan kulitnya akan menempel erat pada jaringan di bawah kulit. Dengan adanya pengawetan ini, ya otomatis identifikasi akan lebih mudah. Karena bagian wajah korban dan tubuh korban yang lain hanya akan sedikit mengalami perubahan. Masih bisa dikenali secara visual. Pada tubuh jasad pemuda ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan setelah keluarga datang dan mengidentifikasi jasad tersebut sebagai anak mereka, mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kasus. Mereka hanya ingin anak mereka segera dimakamkan. Pihak yang berwenang mengatakan, dari hasil olah TKP, diduga kuat korban ini berada di goa. Untuk ngilmu atau melakukan ritual untuk mendapatkan kesaktian, karena di dalam goa ditemukan ada tempat membakar dupa, terus juga catatan berisi mantra, dan juga ada darah dan bangkai binatang yang sudah mengering. Selain itu, juga ditemukan beberapa foto. Setelah pihak keluarga memutuskan untuk tidak memperpanjang kasus, pihak yang berwenang mulai menginterogasi keluarga dan teman-teman terdekat korban. Sahabat korban kemudian memberikan kesaksian yang sebenarnya kepada keluarga korban dan pihak yang berwenang, dan menurut kesaksian dari sahabat korban ini korban mencari paranormal yang dapat mengajari dia ilmu kesaktian dari internet. Dan paranormal palsu ini sempat meminta sejumlah uang sebagai syarat ilmu yang akan diajarkan pada korban. Dan tujuan korban ini belajar ilmu tersebut adalah untuk pembalas dendam. Korban juga ingin belajar ilmu tersebut agar bisa menjaga bisnis keluarganya dari gangguan jahat. Gak cuman itu, korban juga ingin dia bisa hidup abadi dan menjaga kekayaan keluarganya. Dari kasus tadi kita bisa belajar, kalau yang namanya mempunyai dendam itu seperti memegang bara api. Cuman kita sendiri yang terluka sampai habis. Dan sabar adalah kunci kebahagiaan. Tidak ada gunanya kita menyimpan dendam. Balaslah semua hal buruk dengan karya yang bisa kita ciptakan. Dan satu lagi, jangan selalu percaya dengan apa yang kita lihat di internet, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang berguna untuk kebaikan. Nah, teman-teman, berikut ini saya akan jelaskan hasil penelitian dari Profesor Jaya tentang jenglot. Jadi, Profesor Jaya bersama dengan tim forensik RSCM. Pernah melakukan penelitian terkait apa sebenarnya jenglot. Waktu dilakukan pemeriksaan sinar X, jenglot yang satu itu diperiksa, tidak punya struktur tulang seperti manusia. Yang ada cuma ada batangan yang menyambungkan antara kepala dan badan. Dan waktu dilihat, di rongga tubuhnya ini enggak ada sama sekali organ yang menyerupai organ tubuh manusia. Profesor Jaya kemudian mengambil sampel kulit cenglot untuk dites DNA. Dan hasilnya, kulit cenglot tersebut mengandung DNA manusia. Tapi beliau mengatakan hasil pemeriksaan juga bisa dipengaruhi karena Kulit ini tuh sudah terkontaminasi. Karena beberapa orang yang menyimpan jenglot sering melakukan ritual dengan menaruh darah mereka sendiri di kulitnya jenglot ini sebagai persembahan. Jadi bisa saja DNA manusia yang beliau temukan adalah DNA si pemilik jenglot. Dan enggak cuma itu sejumlah peneliti dari University Sains Malaysia Health Campus di Kelantan, Malaysia juga pernah melakukan penelitian terhadap rambutnya jenglot. Jadi, mereka mengambil sampel dengan menggunting sedikit dari ujung-ujung rambutnya jenglot ini. Waktu mereka teliti di bawah mikroskop, mereka menemukan kalau strukturnya ini sama dengan struktur rambut manusia. Jadi, yang namanya rambut, strukturnya kan terdiri dari tiga lapisan utama: paling luar ada kutikula, pelindung tengah ada korteks yang memberi warna rambut dan kekuatan pada rambut, dan bagian dalam medula atau inti rambut ketebalan inti rambut dengan struktur luarnya. Kalau pada manusia itu satu banding tiga inti rambutnya tipis. Sedangkan kalau pada hewan itu lebih dari satu banding tiga, di mana inti rambutnya itu lebih tebal. Nah, pada jenglot strukturnya sama dengan rambut manusia. Dan waktu di tes DNA DNA dari sampel-sampel rambut tadi berasal dari satu orang yang sama. Dan menariknya lagi, waktu dicek di bawah mikroskop, salah satu sampel rambut itu menunjukkan ada akar rambut. Padahal, sampelnya kan diambil dari ujung-ujung rambut. Ini menunjukkan kalau rambut di kepalanya jenglot ini itu ditanam. Dan sebagian ditanamnya itu dalam keadaan terbalik. Sampai saat ini, belum ada penelitian ilmiah yang bisa menunjukkan kalau jenglot adalah makhluk hidup. Percaya atau nggak percaya, nyata atau tidak nyata, kita harus terus berpegang teguh pada hal yang baik dan benar, dan jenglot. Yang saya pegang ini, saya beli dari toko online untuk kepentingan edukasi di video YouTube saya. Pesan saya: lakukan hal yang benar dan jauhi diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan jangan terpukau dengan silaunya dunia. Terima kasih, dan semoga kita semua selalu di dalam kebaikan. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.